Banyak sekali kesulitan-kesulitannya ya, tentang fisik, teknik, ya pagi, sore, belum penyesuaian dengan partner ya, kadang-kadang cocok, kadang-kadang tidak gitu. Apalagi dalam usia-usia yang relatif muda kan masih labil ya, egonya yang lebih menonjol gitu. Itu penyesuaiannya juga butuh waktu. Partner pertama saya, saudara Atik Johari, masuk pelatnas itu lewat seleksi. Ganda-ganda terbaik Indonesia digabung dan diadu lah di seleksi. Dan saya bersama Atik akhirnya terpilih untuk masuk pelatnas. Tapi ya memang perjalanan karir kita tidak menduga ya. Waktu itu latihan kesemes matanya. Parah juga, harus operasi mata. Jadi dia memutuskan untuk gak main lagi.